اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر لنا ولا تعسر علينا ربي اتمم لنا بالخير Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakum tabut fihi sakinatum mir wa baqiyatum mimma taraka Musa wa alu tahmiluhul malaikatu inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin Tuan Kukuniang, dia tahu apa kaji kita mulai kini malam kini. Nah juzuk nan kedua kan til karusulu tunda di subalahai subalahai Luhian juzuk itu Wa qala lahum nabi Inna ayatamulkihi ayat ya kumutabut Dan berkato bagi mereka itu Sia nan berkato nabi mereka itu Tak kalau menuntui mereka itu Dari pedonya nabi akan tandu Atih marajo talut Aka atau bahwa sungguhnya tandu merajukannya talut atau kerajaan talut Ba'alah baalah sungguhnya bahwa datang akan kamu anan datang peti ado padanya peti itu anan ado rupo mbak nabi rupo ambia atau gambar mbak berapa nabi yang menurunkan ya Allah akan ya Nabi yang menurunkan akan ya Nabi yang menurunkan Allah yang menurunkan akan ya Rupo itu menurunkan Allah atih Adam dan berkekalan lah ya Rupo kepada ya, peti lah ya menurunkan akan ya peti saya menurunkan Allah atih Adam dan berkekalan ya peti, kepada mereka itu Maka mengalahkan akan mereka itu siana mengalahkan amalakah saat amalakah ateh peti dan mambiak mereka itu akan yo dan ado mereka itu ba adonya menentik manang mereka itu dengan yo ate ateh musuh mereka itu dan mendahulukan mereka itu akan yo pada peperangan dan senang mereka itu dan tenang mereka itu kepada peti seperti ma yang berkata Allah Ta'ala jadi orang Bani Israel itu tidak percaya nyodoh bahwa Allah telah memilih Talut untuk menjadi raja tidak percaya itulah minta tando bukti, ah buktinya bahwa Allah memilih Talut menjadi raja Nah, Nabi berkata, yaitu Nabi Samuel atau Samuel, tandonya adalah nanti datang ke lut itu, nah, datanglah peti kepada Talut. Di peti itu merupakan warisan sejak dari Nabi Adam. Padonya peti anan padonya ketenangan, artinya ketenangan bagi hati kamu daripada Tuhan kamu. Dan peninggalan daripada Ma yang meninggalkan keluarga Musa dan keluarga Harun. Artinya meninggalkan keduanya akan Yoma. Keduanya yang meninggalkan. Dan hiyonya peninggalan Baala hionyo sepasang ya dua terompah Musa atas dua terompah Musa dan tungkeknya Musa dan sorban Harun dan sakaruang daripada almana sakaruang tu sakaruang ketik ndak kita sakaruang gadang ndak dalam peti itu ada satu bungkusan kasih ya, satu bungkusan daripada almana Alazinan al almana yang ada yu almana tu diturunkan orang al almana atih mereka itu dan keping-kepingan daripada luh daripada papan yaitu luh kitab Taurat tempat Nabi Musa menuliskan kitab Taurat Mananggu akan yepeti sia malaikat hal karena mananggu akan yepeti sia na malaikat akan hal hiunya tahmilu tu akan hal daripada fa'iliyatikum. Bos sungguhnya pada demikian a ah, sungguhnya sungguh ayat bagi kamu ateh marajukan talut. Jika ado kamu ba orang beriman kamu orang mukmin kamu maka menangguh akan jepeti sian menangguh malaikat antara langit dan bumi kembar mereka itu bala ba barang lo mereka itu peti ya, lah datang peti tadi dibawa oleh malaikat nampak peti tadi sedang tabang di awang-awang nah, dibawa oleh malaikat nah, mereka menanti mencalik ya kama kolah peti itu tibu kasia tibu peti tadi itu. Dambar mereka itu bala ba baram lemah niliak mereka itu kapurnya peti hata yang lah melatakan, yo malaikat akan di peti itu pada sisi talut. Nah, akhirnya peti tadi dilatakan di sisi talut. Alajalai nah, bahwa memang itulah buktinya talut dipilih oleh Allah menjadi raja. Mangko ikara mereka itu dengan merajukannya talo dan basugiro mereka itu kepada berperang. Nah, dia diakui mereka lah uh, berbayat ya, telah mengakui talo jadi rajo dan bersiap-siap untuk berangkat parang. Mangko memilih ya talo daripada orang muda mereka itu, daripada pemuda mereka itu akan tujuh puluh zat ribu. Dipilihlah tentara pasukan perang sebanyak 70 ribu orang. makota kalau keluaratnya keluar talut dengan tentara daripada Betul Magdis dan ado keluar tu baadonyo hange yang sangat. Dan menuntik mereka itu daripada perintah talut akan ay. Aa kalau itu bakato yu talut bahwa sungguhnya Allah baalasi orang menguji kamu, orang mencuboi kamu artinya orang mencuboi kamu dengan satu sungai karena bahwa anda zahir orang taat daripada kamu dan orang durhaku dan ini sungai baalah antara Ardan dan Palestina, antara Yordania dan Palestina Maka baram siman yang meminum siman daripada nyu artinya daripada nyu sungai artinya daripada ai nyu sungai ba alaman mangkot yosiman dari aku artinya daripada pengikut aku dan baram siman yang tidak marasu siman akan yu sungai arti marasu siman akan yu akan yu ayi, sungai ah, siman, daripada aku Ilanan kalai maraso, ilanan kalai siman yang menyawa yusiman akan satu sawa. Jadi orang yang tak sabaran, dia nyaw sangat haus, keluar tu sangat haus, panih angin, hanya ah, minta air kepada Raja Talut kata Allah menguji kalian dengan satu sungai di hadapan nanti, di depan kita. Di yang lain sabar, nyum minum tapi sasawaknya tidak lebih dari itu. Maka itulah orang yang lulus. Itulah yang termasuk orang yang pengikut aku. Nah, tidak sabaran, nyum minum sepupu, ha, itu akhirnya tidak taluk pi parang lain. Wailah busiah itulah yang tidak menjadi pengikut aku. Dengan fatah dan damah gurfatan atau garfah. di garfah buliah, gurfah boleh. Ilanan kalai siman yang menyawa yusiman akan satu sawak dengan tangan yusiman. mangko mamadoy si mandeng ng 1 saua a baad ko Dengan tangannya Siman, mangko padu dengan Siman dengan satu sawo dan tidak menambah Siman akan atehnya satu sawo. Mangkok bos Siman balas sungguhnya, "Dari padu aku." mangko meminum mereka itu dari padu sungai. Tak kalau sampai mereka itu akan yo sungai dengan banyak. Anis sedang nge, tibo di sungai, di minum banyak-banyak sepupuhe. Ilanan kah tidak sedikit daripada mereka itu. Mangko menyimpankan mereka itu ateh satu sawah. Dirawikan orang, bos pekerjaan, bos satu sawak itu balas sungguhnya mama dewi sawak akan mereka itu. Mama doyo satu sawu akan mereka itu bagi minuman mereka itu dan dabah mereka itu dan binatang mereka itu. Jadi uh, sa sawu ya, untuk minum sendiri dan juga untuk binatangnya, untuk hewan atau sebab kalparang aja kudo aja kudo. Dan ada mereka itu barunya 300. ratus dan sa ah atau sabidaah balih laki-laki sabidaah di kalau bidaah ko kan apa ko hitungan antara bilangan ganjil ndak bilang ganjil antara 3 jo 10 kalau ndak salah jadi buliah ko 5 balih atau 7 balih 300 3 5 atau 300 7 laki-laki Mangko kalau melampaui akan yo sungai, maka kalau melampaui hiu nyo talut akan yo sungai, hiu talut nyo melampaui dan segala mereka yang beriman mereka itu talut dan barang mereka itu bala barang lo segala mereka yang menyimpankan mereka itu atas sawa. Bala tak kalau itu berkata mereka itu artinya segala mereka yang meminum mereka itu ak tidaklah jenis kekuasaan artinya kekuatan bagi kami ndak kuasa kami ro mampu kami ro pai baparang tidak jenis kekuasaan tidak jenis kuasa. artinya kekuatan bagi kami pada kini hari dengan jalut dan tentaranya jalut ndak talok dek kami berperang melawan jalut do artinya dengan memerangi mereka itu dan takui mereka itu dan tidak melampaui mereka itu akan ya sungai asing kong sungai itu hanya mandi lah minum lah, hanya lah Begolek-golek tapi sungai itu lah. Karena nolah kebanyakan minum. Berkata, segala mereka yang menyangku mereka itu artinya yakin mereka itu bahwa sungguhnya mereka itu bala sungguhnya orang menemui Allah dengan berbangga. Barang mereka itu bala barang segala mereka yang melampaui mereka itu akan sungai. Akatu kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kasiratan biiznillah. Kam min kam min fiatin kam min kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kathiratan biiznillah. Amek banyak Allah banan kamu kam, kam kabariah dengan mana kasir amek banyak daripada kaum artinya kaum yang sedikit mengalahkan yuk kaum akan kaum yang banyak mengalahkan yuk kaum yang sedikit akan kaum yang banyak dengan izin Allah artinya dengan iradatnya Allah. Dan baramlu Allah ba'ala baramlu seratus orang sabar mereka itu dengan membantu dan menolong. Dan tak kalau nyatu mereka itu bagi jalut dan tentaranya jalut artinya zahir mereka itu bagi memerangi mereka itu dan lah bersaf-saf mereka itu lah berbaris siap-siap untuk parang Aba Allah itu berkatu mereka itu Allah tibu di hadapan tentara Jalut. Nah, zaman dulu kamu dia tidak parang. Babari satu itu tentara itu siap untuk bertempur. Bakatu mereka itu Rabbana afri alaina sabra wa sabit aqdamana alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, cucurkanlah dengkau, artinya cucurkanlah dengkau, atai cucur de kami akan sabar. Dan tetaplah dengkau de akan tapak kami dengan menguatkan hati kami, atih berperang, dan tolonglah dengkau de akan kami, atih kaum yang kafir mereka itu. Nah, berdoa dulu, jangan lupa, tak lupa mereka berdoa sebelum perang, mohon pertolongan kepada Allah. Mangku lari larikan mereka itu akan mereka itu artinya macah kan mereka itu akan mereka itu dengan izin Allah artinya dengan iradatnya Allah dengan kehendaknya Allah dan membunuh Daud dan adu Yudaud itu pada askar Talut askar apa itu tentara Jadi kalau di Malaysia di Kujur pakai kata yang berarti-berarti askar ya askar tentara itu askar itu bahasa sehari-hari dipakai askar, tapi kalau bahasa formal tetap tentara ya. Di Nabi Daud waktu itu belum jadi nabi, masih muda, ya, si remaja termasuk salah seorang tentara ya, angkatan atau pasukan Talut dan membunuh Daud dan Abdu Askar Talut akan Jalut. Nah, Daud Nabi Daud Kubana yang membunuh tanpa Rajo Jalut itu. Nah, Nyubana Rajo yang zalim itu dia membunuh adalah Daud sebelum diangkat menjadi nabi dan mendatangkan ya Allah akan ya Daud artinya Daud akan dan mendatangkan akan ya Daud artinya Daud mendatangkan Allah akan kerajaan pada Bani Israel dan hikmah artinya nubuat pada kemudian mati Samwil dan Talut dan tidaklah dihimpunkan orang keduanya bagi seorang jua sebelumnya Daud nah salah satu kelebihan Nabi Daudnya seorang Nabi nya pun seorang Rajo jadi setelah wafat nabinya, saya nabinya nabi Samuel atau Samuel. Dan rajunya yaitu Rajo Talut. Maka yang menjadi nabi sekaligus rajo adalah nabi Daud alaihi salam. Dan mengajarkan ya Allah akan ya Daud itu dari main yang berkehendak ya Allah. Seperti memperusai baju, seperti memperusai baju basi ya. Ya seperti memperusai baju basi dan berkato-kato burung dan mantikotair dan berkato dengan burung berkato-kato burung dia bercakap-cakap dengan burung itu salah satu kelebihan Nabi Daud di baju besi diperlukan untuk parang memahami bahasa burung itu salah satu mujizat Nabi Daud dan jika tidak karunia Allah, tidak menolak Allah akan manusia akan setengah mereka itu. Ananius setengah mereka itu kabar daripada nas. Ya. Dan jikalau tidak menolak Allah akan manusia. Dan jika Allah tidak tula Allah akan manusia, ini dapat tidak daf Allah. Ya. Tula Allah akan manusia. Ananius setengah mereka itu hionya ba'dahum badal ba'ad daripada annas dengan setengah ba'ala jikalau sungguh binasubumi bumi dengan mengalahkan orang musyrik mereka itu dan ter, dan membunuh orang muslim mereka itu dan terbunuh orang muslim mereka itu dan meroboh masjid dan tetapi Allah tetapi yang punya karunia ate orang alam mereka itu maka menolak ya Allah akan setengah mereka itu dengan setengah barang lumikin arti ini ayat ba'ala baram lo, ayat Allah membaca kami akan yo ayat atau mengisahkan kami akan yo ayat atau engkau ya wahai Muhammad dengan hak atau dengan benar dan bahwa semuanya engkau ba'ala sungguhnya sungguh setengah daripada orang yang dirasulkan mereka itu ini ayat banyak takit dengan inna dan lainnya inna Baram lo takit dengan inna dan lain inna ba'ala baram lo karena penolak bagi kata orang kafir karena penulakan orang kafir bagi nabi bagi kata orang kafir bagi nabi akato lasta mursalan tiado engkau ba dirasulkan, maka dibalas oleh Allah dengan takkit mata dan pertama dengan inna dan kedua jumlah isimiah ka dimulai dengan ka ka adalah isim damir dan ketiga ada lam tidak la minal mursalin. Sungguh. Nah, bos sungguhnya engkau. Bahwa Allah sungguhnya. Sungguh setengah daripada orang yang dirasulkan mereka itu. Di ada tiga takit di. Ayat. Wa innaka la minal mursalin. Nah, Pokok banyak nak itu. Karena. Orang kafir itu. Mendustakan nabi. Dengan katanya. Kata mereka. Lasta mursalan. Engkau bukanlah. Seorang rasul. Jadi kalau kareh penolakan. Kareh lo yang meresponnya. Wa inna ka laminal Mursalin. Kan penolak bagi kata orang kafir baginya Nabi Akato lasta mursalan. Silahkan diulang. Ah, saya akan ya.